Hari ini kita teskan langsung ini di depan pembeli. Beliau dari Playhari ya. Di sini ada speaker asli 15 in, kuil 4 in. Untuk serinya bisa kita lihat sama-sama di buku panduan. Ini untuk serinya dari asli LF 15.400. Untuk speknya ada di sini. Bisa dibaca. Ini spek dari keterangan dari buku panduannya. Kita matikan lampu LED-nya biar tidak silau. Untuk grafik frekuensinya ada di sini. Oke, langsung aja. Untuk ukurannya kita ukur berapa lebar magnet dan daunnya ya. Nanti kita kasih tahu sama kawan-kawan yang buat kawan-kawan yang ingin membuat lubang box speaker, nanti dicatat aja ukurannya ya. Untuk lebar magnetnya 22 cm, ketebalan magnetnya 2 cm pas. Untuk lebar daun bagian lingkaran luarnya, ini lingkaran luarnya 39 cm, 2 mili ya. Untuk bagian lingkaran dalamnya bisa kalian catat di sini, ini buat lubang box speaker nanti 36 cm 1 mili. Oke, untuk daunnya ini sudah dilapis cutting anti air ya. Tampilan depannya ini ada 3 gelombang di bagian sisinya. Untuk dampernya seperti ini, coba kita lihat. Untuk kabel kumisnya udah dilapis pakai karet. Tampilan magnetnya. Nah, ini kita tes langsung ya. Untuk suaranya langsung dari HP ke speaker. Langsung HP ke power, langsung ke speaker tanpa menggunakan aksesoris. Nah, ini seperti ini. Kita teskan suaranya seperti apa. Untuk pengetesannya kita tidak menggunakan aksesoris ya, dari HP langsung ke power, bisa dilihat dari HP langsung ke power tanpa menggunakan aksesoris lainnya. Seperti apa karakter suara subwoofernya dari speaker ini. Coba kita nyalakan musiknya. Thank you.
Oke, sekarang kita tes speaker yang kedua ya. Ini speaker yang pertama. Ini speaker yang kedua. Kebetulan beliau membeli ada 2 unit ya. Untuk speaker yang kedua ini kita tes menggunakan musik dangdut aja ya, biar lebih enak karakternya seperti apa, pakai musik dangdut seperti apa, DJ seperti apa, jadi kalian bisa dengarkan dengan earphone ya. Sekarang kita pindah cari musik dangdut aja. Ini yang musik dangdutnya di speaker nomor 2 ya. Itu tadi udah kita teskan suaranya, keduanya berfungsi dengan normal ya. Untuk sasisnya, daunnya, pengalemannya semua udah kita cek normal, tidak ada yang bermasalah. Nah, ini buat kawan-kawan yang minat, untuk stoknya masih ready, bisa ditelepon atau WA ke nomor saya di sini ya. Di 08 52488711119 Saipul Jaya Musik. Alamat di Martapura samping Pasar Sekumpul, tepatnya di Jalan Sintok samping SMP 1 Negeri Martapura Kalimantan Selatan. Untuk yang lainnya juga stoknya ready ya. Di sini ada speaker juga banyak ya. Ada Lin Array juga dari Ashley TW212. Untuk mixer, mikrofon juga ready di sini. Oke, salam dari saya Saipul Jaya Musik Kalimantan Selatan.